Festival Kemerdekaan Seni dan Kreasi diselenggarakan di Lapangan Murjani dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Festival yang diselenggarakan sejak 20 Juli hingga 7 Agustus ini bertemakan lagu kemerdekaan yang akan diaransemen dengan genre bebas dan juga jazz. Diikuti oleh peserta asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain untuk band, festival ini juga akan melombakan mainsuan untuk pemain drum, gitar, bass dan juga keyboard dengan tema yang sama, yaitu lagu kemerdekaan dengan total hadiah sebesar 30 juta rupiah. Kita ambil momennya di bulan Agustus biar istilahnya kemerdekaan kan di suasana kemerdekaan. Musik kemerdekaan jadi musik kemerdekaan yang di aransemen ulang itu band. Terus ada minus one juga. Dengan diselenggarakannya Festival Musik Kemerdekaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat patriotisme anak muda untuk kembali berkarya dan menjunjung tinggi rasa persatuan dalam hal yang disukai serta dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan produktif. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.